Setiap ibu pasti mempunyai impian untuk melihat anak berjaya dalam pelajaran, begitu juga pelakon Puteri Sarah Liana yang sudah membuat persiapan ke arah itu. Menurut Puteri Sarah, dia mahu putera sulungnya iaitu Syaikhul Islam menyambung pelajaran di Turki, manakala anak perempuannya Sumayyah pula menjadi doktor yang belajar di Egypt, Mesir. Bukan hanya bercuti sahaja, pelakon berusia 36 tahun ini juga mahu melakukan persediaan awal dengan menemu bual pelajar di Turki mengenai subjek pelajaran mereka sebelum di sana. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Dari sekarang, simpan angan-angan nak Syaikhul belajar dekat Turki, Sumayyah jadi doktor belajar dekat Egypt. Jadi, mulai sekarang kena terapkan bahasa Arab untuk mereka. Datang Turki ni sambil-sambil temu bual pelajar kat sini ambil subjek apa, persediaan semua kena mula dari sekarang, tak salah nak sasarkan dari sekarang. Jadi, boleh sediakan siap-siap anak-anak kena belajar apa, supaya jadi orang berguna satu hari nanti, kata Puteri Sarah. Pemilik nama Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin itu berkongsi mengenai impiannya itu menerusi laman Instastory miliknya. Isteri kepada pengarah Syamsul Yusof itu bersama dua orang anaknya kini berada di Turki untuk bercuti selepas dari menunaikan umrah sejak 21 April lalu. Dalam pada itu, pelakon drama Sabalah Duhai Hati ini berharap dua orang anaknya itu sentiasa menjaga nama baik keluarga selain dan tidak menyusahkan ibu dan bapa. Jangan menyusahkan mama, ayah dan jangan malukan nanti nama mama. Okey, Syaikhul dan Sumayyah, buat saya bangga dengan belajar bersungguh-sungguh. Jadi somebody nanti, insya-Allah, dan sebagai ibu bapa, kami cuba didik dan susun semua yang terbaik untuk anak-anak dari kecil lagi. Tak nak nanti anak dah besar panjang jadi tak guna, kita dapat malu, apa-apa pun, berjaya dalam pelajaran, pergi terokai dunia dan balik dengan sesuatu, ujarnya lagi.